Ketemu lagi di acara Nyaba Nyablak ala Bandung. Apa kabar semuanya? Sore ini kita ditemani sama band legend. Kuburan. Sesuai dengan tema kita. Urban legend. Non urban legend. Tak buka lah anjing dari jalan. Urban legend ya. Urban legend. Tarik teuing eta volumenya. Bocor. Oh, jadi kali ini kuburan legend. Sanis. Oh, tema mana Urban Legend? Oh, Urban Legend. Hari ini kita senang sekali akhirnya bisa mendatangkan band yang cekurang ieu teh karasep euy band teh. Fenomenal. Ngan make kedok. Teu pede. Teu pede. Teu suarana launan. Oke, teman-teman. Kita bahas sekarang ada masalah Urban Legend ini di sore ini, daripada kita mikirin yang lain-lain, ada yang namanya Nenek Gayung, cing. Kurang itu nyawat sama karena Nenek. Kalau lah Urban Legend kan naon Urban Legend deh. Si cing lah jempe orangnya. Cing, dan Urban Legend sendiri itu apa Dan? Maksud daripada Urban Legend? Urban Legend itu adalah cerita, sebetulnya cerita yang beredar di masyarakat, legenda, melegenda, tapi mengsugesti, tapi kebenarannya sendiri sebetulnya diragukan, kadang diragukan. Oh, sampai selalu double kill, lalu gitu saya nggak banyak karakter-karakter itu mobile legend. Benar, mobile legend kan versi modern. Oh, bisi salah undang itu. Ulang ketik salah ngondang ya. Kita saya mau generasi milenial mau belajar hayu. Milenial. Nah, kita tanyakan milenial. Siapa itu Nenek Gayung? Oh, salah satu urban legend yang terkenal ya, Bang ya, Nenek itu Gayung. Itu sempat heboh di filmkan juga pernah ada ya di filmkan ya. Film ada. Ada dulu Nenek Gayung. Itu di daerah mana sih? Padang. Di mana itu? Padang. Waduh. Meureun. Tengali mah heula. Nenek Gayung biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung. Anjing Nenek Gayung kepada mau. Rek mani. Nanti malamnya. Semua. Oh, tapi ya. Nah, ulama kan Nenek Gayung itu adalah nenek-nenek yang membawa pacul gitu kan. Ya, Nenek Gayung mesti aneh. Nenek Gayung mama drum. Biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Dikasih nana teh eta. Gila di daerah mana itu ya? Jalan Siliwangi. Mungkin di daerah Indonesia mungkin ya? Iya di Siliwangi. Siliwangi. Kan ada jembatan ke anak. Nah, itu di Bandung. Di Bandung.
Tama kue banjur. Sok coba kalau baca dari lain. Siliwangi Stadion, Stadion Siliwangi. Lain. Lain Siliwangi Kuningan, Jalan Siliwangi Kuningan. Oh, Kuningan. Sana studio. Ya udah mana kamu mau ngomong tanya. Sekarang. Iya, terus garap. Iya dia tuan rumahnya baca heula geura. Bener, anu kieu teh bere heula urang bahana. Jika kalian kebetulan melihat nenek ini di jalan, jangan sekali-kali menegurnya, bahkan jangan menjawab saat dia bertanya. Konon siapapun yang bicara dengan nenek gayung otomatis akan menjadi korbannya dan dalam beberapa hari ke depan musibah akan menimpa kalian. Oh. Mata lamun aya nu. Nah, urang mah geus nyao tadi nenek gayung mau gayung, enak kake cangkul aja. Geus pasti mau pacul. Bacakeun, bacakeun. Tolong bacain, mai belakang. Kalau tadi kan nenek gayung nih, nah sekarang kita akan membahas tentang kakek cangkul yang katanya adalah suami dari nenek gayung. Ini orang keluarga tuh. Jadi tukang bubur gue banyak. Geng pasar aja. Geng mayat. Jadi sama, bener ya sama aja budak dunia akhirat. Bener ya sama di dunia akhirat. Di akhirat si Aki Nano Macul. Sini, ngamandian. Padahal dengan jasad kakek cangkul. Yang jadi pertanyaan saya sekarang. Amun sini nih jeng si Aki Ipa Eksan nguburkan jeng mamandian incun anjing DKM cerdas RW ayah DKM kesusus terus terus cing aset tepat ya jadi konon jasad kakek cangkul ini tidak terkubur dengan layak saat ia meninggal arwahnya gentayangan sambil membawa cangkul berkarat penuh tanah dan meneror siapapun untuk menuntut jasadnya dikubur dengan layak. Oh. Jadinya itu meren mana itu merennya iya mah tukang gali kubur. Ayo pas mainan nama orang, oh, tidak ada mana sorangan dia. Jadi terlayak. Kalau bagus sekolah dia, kencayangan. Terus kata tuh pas ketutupan, dia cuma ayo banyak nafas. Nah, kita salah. Kuruna gua tak tahu. Kita itu filosofi tukang cukur, tapi bisa cukuran sorangan itu ya iya berarti. Eh tapi bisa, eh tapi bisa. Iya itu orangnya cukur itu sombral ya. Jadi ya suami istri ya? Suami istri. Suami istri. Dan ternyata anak-anaknya nubil. Ujang pantau. Ujang pantau. Yang pantau. Yang lain tetap aja. Lain. Ke mobil. Oh ayo, dia cerita si cangkul ini pernah dibikin layar lebar dan cukup menghebohkan masyarakat. Break dulu. Ya. Kita break dulu. Dibaca. Balik lagi. Ben aja dulu kita balik lagi. Ben nanti kita bahas lagi masalah Urban Legend mungkin nanti dengan setelah nenek cangkul, nenek gayung dan kakek cangkul ya. Kita lihat Ujang Panto. Jikana itu nenek gayung, kakek cangkul, anaknya Ujang Tarampah. Jadi, saya naon tarampah sih nanya. Pohon ini naon sama ngomong tarampah. Oh carangka. Kino. Nah, ya kita balik lagi nanti kita sambut dulu kuburan Ben dengan hitnya yang sangat menghebohkan. Nenek cangkul. Nenek cangkul.